bersama-sama kita datang menghampiri Tuhan. Saya percaya setiap hati kita ini haus dan lapar akan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita datang dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah. Saya ajak kita bangkit berdiri terlebih dahulu, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Kau Tuhan kerinduan hati kami, dan sungguh tidak ada kerinduan yang lain selain kami mau berada dekat Tuhan, memuji, menyembah, menghabiskan waktu kami untuk memuji-muji Engkau, untuk menyembah Engkau. Kami tahu di tengah-tengah kami Engkau hadir, di tengah-tengah kami hadirat-Mu yang memuaskan kami, di tengah-tengah kami hadirat-Mu yang akan melawati setiap hati, setiap hidup, sehingga kami tahu hidup kami ini, hati dan batin kami ini dilembutkan, diubahkan, diperbaharui. Kami mengasihi-Mu, kami terbuka bagi-Mu, jamahlah kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, semua kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja I'm
masing-masing pribadi datang menyembah Tuhan. Mari bergaul dengan Dia malam hari ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Dia ada di dalam kita. Kami ini bait-Mu. Roh-Mu tinggal dalam kami. Kami menyembah-Mu malam hari ini, ya Tuhan. Ayo yang rindu menyembah Tuhan, kita angkat kedua tangan kita sama-sama malam hari ini. Ya ramasanda karabara bara. Syakara bara wasikira bara wasangkara da bara la bara la bara bara bara. Roh Kudus berkaryalah bagi kami malam hari ini. Allah Roh Kudus berkaryalah bagi setiap hati umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Tidak ada yang lain yang kami rindukan selain Engkau, Tuhan. Ku
Kau Tuhan yang pulihkanku.
mengambil waktu untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Pribadi lemas, pribadi. Apa yang menjadi seruan-seruan hatimu malam hari ini? Dengan keadaan apa engkau datang malam hari ini? Seperti yang kau pujikan, bahwa dia Tuhan yang sudah memulihkan. Dia Tuhan yang sudah menyembuhkan. Dia Tuhan yang ajaib, yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita layani. Dialah Tuhan yang adil dan benar. Dahsyat perbuatannya. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk menyembah. Ambil waktu untuk berseru. Ambil waktu untuk berkata-kata kepada Tuhan malam hari ini. Yesus. Yesus, Yesus, hanya Engkau. Yesus, Yesus, hanya Engkau yang kami percaya. Kami bisa merasakan dengan iman, kami percaya Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu firman-Mu, kami perlu kekuatan dari Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan pengharapan kepada kami. Dan kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Kami mau terus memberikan hidup kami berserah total kepada Tuhan. Bukan sekedar kami percaya, tapi kami mau mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga setiap kami melangkah, kami percaya langkah kami dituntun oleh Tuhan. Setiap kami memutuskan, kami percaya bahwa keputusan itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara. Mungkin kita seringkali juga bertanya, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Saudara, berapa waktu yang lalu saya pergi pelayanan, lalu ada seorang guru daripada praremaja ditanya. Dia bertanya kepada anak-anak waktu itu, dia katakan, kalian tahu enggak kenapa Yesus itu naik ke sorga? Ada yang bilang karena naik kelas, Pak. Mereka tidak tahu kenapa Yesus naik ke sorga. Mungkin saudara kalau itu ditanyakan kepada kita, mungkin terkadang kita juga bisa tidak tahu jawabannya. Mungkin kita juga lupa jawabannya. Apakah Yesus naik ke sorga itu untuk menyelamatkan kita? Tidak. Karena kematiannya cukup untuk menyelamatkan kita. Kenapa dia harus bangkit? Apakah dia menyelamatkan kita dengan kebangkitannya? Tidak. Kebangkitannya itu dikatakan untuk merubah manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Lalu kenapa dia naik ke sorga? Apakah untuk merubah kita menjadi manusia yang baru? Tidak. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu bicara saudara bahwa dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Sehingga dia duduk itu menggambarkan bahwa dia beristirahat. Dia duduk, artinya dia sudah menyelesaikan apa yang dia kerjakan. Kenapa dia naik ke sorga? Karena dikatakan saudara bahwa dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga saudara, kita ada tempat di sorga. Tapi ingat, tempat itu artinya bicara kavling. Tempat itu bisa dibicarakan itu lahan.
untuk membangun di atas lahan itu, kavling itu, itulah tugas kita. Apa yang kita kerjakan di dunia ini. Dengan kita berbuat baik, dengan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Makanya di dalam Wahyu dikatakan, jerih payahmu, perbuatanmu, pekerjaan baikmu akan menyertai engkau sampai ke sorga. Sehingga saudara, Yesus naik ke sorga itu tujuannya adalah menyediakan tempat. Tetapi untuk membangun di atasnya, kita yang menentukan besar atau kecilnya. Dan kenapa dia naik ke sorga? Dikatakan supaya dia memberikan rohnya yang kudus kepada kita. Karena jikalau Tuhan tidak naik, dia tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan pernah datang. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia, yaitu Roh Kudus, kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi lebih berguna Yesus dikatakan dia pergi supaya Roh Kudus itu datang. Kenapa Roh Kudus itu harus datang, saudara? Karena Roh Kudus itu dikatakan akan menemani kita. Untuk apa? Untuk kita bersaksi. Makanya dikatakan bersaksilah dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Yesus tidak bisa lakukan itu. Bukan dia kurang maha kuasa. Tetapi waktu dia turun ke dunia ini, saudara, dia juga manusia. Sehingga saudara, untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak bisa dikerjakan oleh Yesus. Kok bisa, Pak? Saudara ingat, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, Petrus untuk mengakui Yesus adalah Tuhan, dia tidak berani. Tetapi waktu Roh Kudus turun, Petrus menerima Roh Kudus, maka dia bersaksi tentang Kristus. Jadi untuk mengaku percaya, untuk bersaksi tentang Tuhan, tanpa Roh Kudus itu tidak mungkin. Tidak bisa, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan dia lebih baik pergi, sehingga Roh Kudus itu datang kepada kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi percaya dan bersaksi akan Tuhan. Di dalam firman Tuhan, dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga, saudara, karena itu aku akan meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Hari ini saudara, saya mengangkat tema yaitu bicara tentang believe and trust. Percaya dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Ada gak bedanya? Ya, sebetulnya tidak beda bagaimana saudara. Tetapi ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada yang mengatakan, Pak, kita believe gak cukup, atau belief itu gak perlu. Tidak, saudara. Belief itu harus, karena itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita untuk membuat kita percaya. Tapi trust itu kita mempercayakan hidup kita seutuhnya, seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga belief itu adalah percaya akan seseorang atau sesuatu. Tapi trust itu adalah percaya akan kemampuan seseorang atau sesuatu. Nah, sehingga saudara, kenapa dia harus bangkit dan dia naik? Karena itu bicara bahwa Yesus itu hidup.
Sehingga kita mempercayakan hidup kita kepada kemampuannya. Bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Memang ada ya Pak, orang yang kalau sudah percaya Tuhan tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada ya Pak, orang yang sudah selamat tetapi dia tidak mengakui Yesus itu hidup. Tanpa kita sadari, saudara, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita ngomong kita percaya, tetapi saudara, di dalam kehidupan kita, kita gak mempercayai bahwa dia hidup. Saya coba kasih satu cerita begini. Istri saya, ya, waktu kami tinggal di Jakarta, dia bawa mobil dari Jakarta mau ke Bandung. Ya, dia pergi dengan adiknya, dengan anak-anak juga. Jadi waktu dia bawa mobil, setelah itu masuk tol dia tukar dengan adiknya, adiknya yang bawa mobil. Ya. Nah, waktu adiknya bawa mobil, saudara, ya dia percaya toh, sehingga dikasih bawa mobil. Tetapi anehnya dia itu gak tenang. Dia gak bisa tidur. Bahkan saudara, remnya kan ada di sebelah kanan. Kadang-kadang dia ikut ngerem, saudara. Ya, ibu-ibu kan begitu. Kalau misalkan suaminya bawa mobil, kadang-kadang istri ikut ngerem. Tapi dia ngomong begini, "Pi, tapi kalau sama papi begini, meskipun lebih kencang sedikit ya, pendeta itu saudara kalau bawa mobil gak boleh ngebut, tapi cepat sampai." Nah, kalau cepat sampai gak boleh ngebut artinya ya gak boleh langgar peraturan. Tapi kalau lihat kosong ya sedikit. Gitu. Tapi anehnya begini Pi, dia bilang. Lebih kencang sedikit tetapi bisa tidur. Nah saudara, ini adalah gambaran bahwa dia percaya kepada adiknya sehingga dikasih bawa mobil. Tetapi dia gak bisa tidur. Tapi waktu saya bawa mobil, dia bisa tidur. Ini menandakan bahwa dia mempercayakan seluruh hidupnya kepada saya. Dia percaya kepada kemampuannya. Nah saudara, terkadang kita dengan Tuhan begitu. Kita percaya kita sudah diselamatkan, kita mengakui dia adalah Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah mengakui bahwa dia hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa kecewa, kita bisa takut berlebihan, kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kita seolah-olah saudara seperti orang yang gak bertuhan. Saya tidak katakan sekali lagi bahwa percaya itu tidak penting. Nah, saya akan bahas satu-satu mengenai percaya ini dulu. Tadi dikatakan bahwa karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Saudara ingat kapan kita mengaku Yesus sebagai Tuhan? Kalau saya enggak ingat. Untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, saudara, lalu kita terdorong, tertarik untuk mencari Tuhan, gak ada yang tahu. Makanya dikatakan Roh Kudus itu seperti angin. Kapan dia datang, kapan dia pergi, tidak ada satu orang pun yang tahu. Sehingga kalau orang bertanya kepada saya kapan lahir baru, saya gak tahu. Tapi kalau kamu kapan dibaptis, saya tahu karena saya ada surat baptisan. Orang dibaptis belum tentu lahir baru, mohon maaf. Tapi kalau orang lahir baru dan punya kesempatan dibaptis, pasti dia baptis. Karena saudara, waktu saya pertama kali bertobat, saya ikut persekutuan. Tapi saya ya ikut dengan orang bersaksi, tapi ya gak tahu kapan saya percaya, kapan saya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi saya tertarik, terdorong untuk mencari Tuhan. Dan saya tahu pada akhirnya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tetapi saudara, banyak orang hanya mengaku dengan mulut, tapi tidak percaya dalam hatinya. Padahal dikatakan di dalam Roma 10, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-10.
Roma 10 ayat yang 9 sampai dengan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi untuk diselamatkan, mulut ngaku, hati harus percaya. Ayat 10 ditegaskan lagi, dua ayat saudara punya pengertian yang sama. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Mohon maaf ya, ada orang saudara terlahir dari keluarga Kristen, KTP Kristen, apakah dia sudah pasti percaya dalam hatinya? Belum tentu. Karena gak cukup mulut ngaku. Orang ngaku saudara karena ingin menikah, bisa. Makanya kapan kita menjadi percaya, itu gak ada satu orang pun yang tahu. Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Makanya pekerjaan kita saudara hanya bersaksi, memberitakan Injil, bicarakan kabar baik kepada mereka. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Sehingga saudara lihat, mulut itu mengaku, hati juga harus percaya. Dan saudara, Alkitab seringkali mencatat bukan bicara hanya panca indera yang kelihatan secara fisik ini, tapi selalu menggambarkan hal-hal rohani, bicara tentang hati. Ini perlu kita ketahui. Sehingga dampaknya adalah waktu kita datang ke gereja, kita bukan hanya setor telinga. Kita datang ke gereja, saudara, bukan hanya kita setor badan fisik kita, tapi kita juga harus memberikan hati kita untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Alkitab sering menggambarkan itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apakah waktu Yesus ngomong seperti ini orang gak bertelinga? Apakah mereka tuli? Tidak. Itu bicara tentang hatinya. Apakah mereka membuka hatinya? Elisa berdoa buat bujangnya, Tuhan celikanlah matanya. Apakah bujangnya buta? Tidak. Yang dicelikan apa? Mata rohaninya. Berikanlah mereka telinga seorang murid. Berikanlah mereka lidah seorang murid. Selalu digambarkan dengan hal-hal rohani. Dan bicara saudara selalu bicara hati. Artinya kita gak cukup secara fisik. Mata memandang. Mulut berkata. Tetapi kalau hati tidak diberikan percaya kepada Tuhan. Maka saudara mohon maaf ya. Bisa kita hadir di gereja ini. Dengar firman Tuhan. Tetapi yang dapat firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, yang sungguh-sungguh dapat firman Tuhan, gak semua. Karena dia gak memberikan hatinya. Padahal dari hati itu muncul persoalan-persoalan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan di sana ditulis dengan katakan issue of life. Melalui hati ini saudara, akan keluar persoalan-persoalan hidup. Baik itu yang baik, baik itu yang jahat. Saudara, orang dengar firman Tuhan bisa jadi jahat loh. Kalau saudara dia tidak mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Ya, iblis pakai firman. Firman saudara bisa diolah, bisa dilakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Waktu awal-awal DOF itu saudara, saya di Manado, tiba-tiba saya lihat ada viral satu kejadian ya, di mana seorang kelihatannya ASN baru naik jabatan, tetapi saudara karena dia duduk bareng dengan seorang YouTuber Korea ya, itu sudah viral di mana-mana. Lalu dia ngobrol, lalu dikatakan dia ngajak ke hotel dan lain sebagainya.
Lalu saudara, saya baca dari komen itu ratusan bahkan ribuan. Yang setahu saya baca itu, sebatas saya baca itu, enggak ada komen yang baik. Semua menyerang kepada pria tersebut. Akhirnya saudara dicopot jabatannya, padahal baru naik menjadi kepala di satu tempat posisi yang bagus. Lalu dia keluar, saudara, dia klarifikasi bahwa dikatakan, oh enggak, saya cuma ikut ini, ikut itu, dan saya tidak bermaksud untuk mengajak ke hotel, memang lagi bicara hotel. Tapi orang enggak percaya. Kenapa? Karena dari panca inderanya, saudara, orang bisa tahu apa sebetulnya maksud hatinya. Makanya firman Tuhan katakan, mulut ngaku, hati juga harus percaya. Dari panca indera kelihatan. Orang dari mata itu bisa kelihatan, Bapak Ibu. Kalau saya misalkan, saya duduk begini, berdiri begini, lalu mata saya ke atas begini, nah itu saya lagi mikir. Lalu kalau saya begini, nah ini lagi kebingungan. Habis mikir kebingungan. Tapi kalau saya nengok ke bawah, saudara, lalu saya curi-curi begini, nah itu mata maling, saudara. Benar gak? Dari mata orang tuh tahu niat hati. Makanya Yesus ngomong begini, jikalau kamu melihat wanita dengan matamu dan menginginkannya di dalam hatimu, engkau sudah berzina. Yang menjadi pertanyaan saya mau katakan begini, apakah semua orang yang menginginkan dalam hatinya itu sudah berzina? Hari ini kita gak ada yang luput dari kata yang berzina itu. Semua kita berzina, khususnya laki-laki loh. Karena wanita itu sempurna, Bapak Ibu. Ya, wanita itu sempurna kalau bicara beginian. Biasanya laki-laki. Makanya kata menginginkannya itu gendernya ditulis dengan kata dengan maskulin, bukan feminim. Itu membuktikan bahwa kalimat itu memang untuk laki-laki. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena dari hati itu muncul niat. Kejahatan itu, Bapak Ibu, bukan serta-merta terjadi. Terjadi karena niat. Makanya dikatakan issue of life. Orang bisa jadi baik, jadi buruk. Itu muncul dari niat dulu. Kalau saudara hati itu sudah mulai muncul niat yang jahat, Yesus katakan engkau sudah berzina, maka kita segera patahkan. Bukan berarti saudara sudah berzina. Karena kalau itu sudah hitungannya berzina, hari-hari ini saya mau katakan laki-laki semua berzina. Karena dari hati itu akan muncul niat jahat. Kalau diteruskan, barulah terjadi yang namanya perzinahan fisik itu. Makanya laki-laki tersebut, saudara, meskipun dia klarifikasi, orang tuh gak bisa dibodohi. Mata saudara orang bisa lihat. Matanya, wah, seperti pengen nerekam gitu, Bapak Ibu. Ya, begini. Terus bukan mata aja, mulut melet-melet gini. Ya kalau kita mulut kering oke lah. Ya kan kita juga kan karena begini toh, mulut kering. Tapi kalau kita lagi lewat dengan lawan jenis, kita lagi ngomong soal sesuatu, kalau melet. Nah, itu pasti punya niat. Tanpa dia sadari, melet, set. Nah, set keluar begitu. Lalu postur badan, ya, tangan mulai begini, ingin saudara sepertinya menguasai perempuan itu. Gak bisa dibohongi. Lalu apa keluar kata-kata? Memang perempuannya dulu yang ngomong. Ini kan saya lihat, Bapak Ibu. Perempuan itu ngomong apa? Perempuan itu ngomong, kamu tinggal di mana ya? Oh saya di hotel. Oh saya di hotel ini. Oh saya di hotel ini. Mau mampir? Bolehkah? Kalau boleh kamu mampir itu seperti menjelaskan boleh atau tidak. Tapi kalau bolehkahnya itu di belakang itu sedang ngajak. Karena memang ada niat dari hati ingin buat sesuatu yang tidak baik. Makanya Bapak Ibu, kalau hati kita sudah gak baik, perkataan kita, panca indera kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, semua itu akan mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Makanya Tuhan ngomong, kalau mulut ngaku, hati juga harus percaya. Lalu yang kedua dikatakan apa? Kalau hati kamu percaya, mulut juga harus ngaku. Ada orang seperti ini yang gak ngaku? Ada.
Ada orang mengatakan saya percaya Tuhan, tapi saudara mulutnya gak pernah ngaku di hadapan orang. Siapa? Petrus. Tapi setelah terima Roh Kudus, dia ngaku. Tapi kita yang mengatakan kita ada Roh Kudus, kadang-kadang berdoa makan aja sungkan, Bapak Ibu, betul? Enggak Pak, saya doa. Iya coba, partner bisnis kita yang beda dengan kita, mereka enggak sungkan-sungkan. Jam-jam tertentu mereka bahkan memberhentikan pekerjaannya lalu pergi sembahyang. Dan mereka tidak sungkan-sungkan saudara, ya, berhenti rapatnya, berhenti meetingnya. Mereka melakukan kegiatannya. Tapi kita begitu tahu kita orang Kristen, tapi kita tidak mau mengaku di hadapan orang lain. Dan Yesus pernah ngomong, barang siapa menyangkal aku di hadapan orang, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Hati percaya, mulut juga harus ngaku. Tindak tanduk kita juga harus mencerminkan bahwa kita orang percaya. Itu belief. Sehingga belief itu ya satu keharusan. Yang kedua adalah dikatakan trust di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-14. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, belief, Injil keselamatan kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, hidup kekal ya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaannya. Jadi saudara, Roh Kudus itu adalah materai yang menjamin kita sampai kepada kekekalan. Kalau saudara bingung, saudara lihat aja materai. Materai itu adalah kekuatan hukum. Jadi Roh Kudus itu memberikan saudara jaminan seperti kekuatan hukum supaya kita sampai ke sorga. Artinya apa? Artinya Roh Kudus itu akan memaintain keselamatan kita. Makanya Bapa merencanakan, Yesus menggenapi, Roh Kudus itulah yang memanage, menemani kita sampai kepada kekekalan. Seluruh itu bicara tentang keselamatan, karya keselamatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi menariknya begini Bapak Ibu, kalau di ayat yang 13 tadi di dalam terjemahan Inggris, itu ada dua kata percaya. Kalau di dalam terjemahan Indonesia tadi hanya kata percaya satu kali, Injil keselamatan engkau percaya. Tetapi di dalam terjemahan Inggris itu ada dua percaya. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, trust and believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Saya sederhanakan begini Bapak Ibu. Kalau kita mendengar Injil, itu membuat kita believe, Injil keselamatan, percaya bahwa kita selamat. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu juga harus mempercayakan seluruh hidupmu kepada kebenaran firman. Artinya begini, kita jangan hanya cari ayat, oh saya percaya Tuhan Yesus, saya selamat. Lalu saya percaya saudara, kalau ikut Tuhan itu pasti diberkati. Ya. Oh saya ikut Tuhan itu disembuhkan. Ya. Tetapi kita gak membaca keseluruhan word of truth-nya. Kita gak mempercayakan kepada seluruh Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Bahwa kalau engkau ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Itu juga ada, itu kebenaran. Kalau kamu misalkan ikut Tuhan, bisa enggak kalau kamu enggak sembuh? Bisa. Nah kamu juga tetap harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Ada seorang pengajar saudara, kalau saya ikuti memang dia ngajarnya oke, anak muda. Tetapi menurut saya, dia terlalu over confidence.
dan terlalu mengambil ayat-ayat saudara yang hanya menunjukkan, wah, powerful, kuasa Tuhan. Tapi dia tidak pernah melihat kedaulatan Tuhan. Sehingga dia mengatakan begini, saudara pasti pernah mendengar. Ada yang pernah mengatakan, kalau Tuhan menjawab itu ada tiga cara. Satu, Tuhan langsung jawab. Dua, Tuhan katakan tunggu. Tiga, Tuhan gak jawab. Lalu dia katakan, dia sambung saudara. Ayatnya di mana? Ada seperti itu. Karena bagi dia semua doa dijawab Tuhan. Padahal begitu banyak ayat-ayat. Baik yang tersurat maupun tersirat. Yakobus mengatakan, kamu sudah berdoa, tapi doa yang kamu naikkan, hendak kamu habiskan untuk hawa nafsumu. Itu adalah doa yang salah. Doa yang salah Tuhan gak jawab. Paulus sudah tiga kali berdoa. Dan Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup. Artinya bicara kasih karunia tentang kesembuhan itu bisa cukup bagi kita. Tapi karena Paulus melihat keseluruhan kebenaran firman Tuhan, dia mengatakan, memang Tuhan sudah pakai saya. Jangan-jangan saya mulai tinggi hati. Gak apa-apa. Jangan kelemahan kula, kuasa Tuhan nyata. Dia melihat keseluruhan. Bahwa penderitaan bagi Tuhan itu juga kasih karunia. Dia tidak hanya melihat sebagian. Dan begitu banyak ayat firman Tuhan yang lain. Bahkan Yesus pun dia di Getsemani dia katakan apa? Jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dia sedang doa loh. Tetapi bukan kehendakku, bukan doaku. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Doa keinginannya tidak mesti dijawab. Tapi dia mencari kehendak Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu yang kita harus pahami. Bahwa kita mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Artinya kita percaya kuasa Tuhan. Kita juga percaya kedaulatan Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Dia percaya kuasa Tuhan. Tuhanku sanggup menolong aku. Tetapi, jikalau Tuhanku tidak menolong aku, aku tetap akan percaya. Dia percaya kuasa Tuhan, tapi dia juga percaya kedaulatan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kedaulatan Tuhan. Itulah saudara kita mempercayakan hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Dan itulah yang mempermuliakan Tuhan. Saya undang pemain musik, kita baca satu ayat terakhir. Nanti kita akan nyanyikan lagu yang terakhir, Ku Percaya. Daniel 3 ayat yang ke-28. Kita lihat baik. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh trusted, saudara cek itu trust, kepadanya dan melanggar tita raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudara, waktu Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan Tuhanku sanggup menolong aku. Meskipun dia tidak tolong, aku tidak akan menyangkal menyembah patung Tuanku Raja. Apa yang terjadi? Apakah Nebukadnezar memuji? Apakah Nebukadnezar akhirnya memuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego? Tidak. Malah yang dikerjakan oleh Raja Nebukadnezar, dia malah bikin dapur api itu panas 7 kali lebih. Saudara, kalau kita bicara sesuatu yang dunia bisa lakukan, dunia juga akan mengolok-olok kita 7 kali lipat. Apa? Kita ngomong, Tuhan sembuhkan saya. Dunia juga akan ngomong, memang hanya Tuhan lu aja yang bisa sembuhkan. Tuhan gua bukan sembuhkan, bahkan bisa berkati gua.
Kalau kita mengatakan saya bosan saya beli ini, memang Tuhan lu aja yang bisa beli. Tuhan gua juga bisa beli. Lu beli mobil apa? Tuhan gua bisa beli. Saudara, mohon maaf. Kalau kita membanggakan sesuatu yang dunia bisa katakan, dia akan lebih mengolok-olok kita. Tapi hari ini, saudara, kalau kita percaya kuasa Tuhan, kita percaya kedaulatan Tuhan, meskipun kita belum disembuhkan, kita mengatakan, Tuhanku luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah masalah kita, Bapak Ibu, kita tetap bisa memuliakan Tuhan. Orang baru akan melihat siapa Tuhannya, sehingga dia sanggup berdiri, dia sanggup tetap teguh, dia tetap percaya kepada Tuhannya. Disitulah akhirnya Nebukadnezar mengatakan apa? Terpujilah Sadrak, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Baru dia memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Belief dan trust itu tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Makanya ada kalimat mengatakan begini, I believe him because I trust him. Saya percaya kepada dia karena saya sudah melihat apa yang dia kerjakan di dalam hidup saya, sehingga saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini saudara dan saya bisa mengalami begitu banyak pergumulan, persoalan. Sesungguhnya Tuhan ingin sedang buat kita percaya kepada kemampuannya, percaya kepada bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hidup. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Ku percaya kuasamu ajaib. Ku percaya kau sanggup. Dikerjakan oleh dunia yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, sehingga hari ini kita bisa mengalami kuasa Tuhan, kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa diberkati secara finansial. Tetapi itu dunia pun bisa berikan. Tetapi jikalau hari ini kita kuat di tengah-tengah pergumulan kita, yang dunia tidak bisa berikan, yang Tuhan bisa berikan, itulah mukjizat yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami juga percaya kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau berserah total kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, kami juga mau mempercayakan hidup kami seluruhnya kepada Tuhan.
Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, apapun yang Tuhan putuskan, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Dan orang akan mengatakan, terpujilah Tuhannya, orang percaya. Engkau dan saya, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalas. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup menahannya. Tapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Oh, angkat tanganmu. Kemuliaan bagi bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan.